Saat ini Janto berada di wisata Pantai Galesong yang ada di Galesong, Makassar ya. Jadi di tempat ini kita dapat menikmati wisata pantai. Ada kolam renang ya, ada kolam renang, ada wisata air, banana boat, kemudian wisata-wisata air yang lain ya. Selain itu, di sini juga ada penginapan. Di belakang saya ini penginapannya ya. Jadi penginapan, kita bisa menginap di sini, ada beberapa tipe kamar yang ada di sini. Jadi saat ini Janto berada di lokasi parkir. Pintu masuknya dari arah sana. Kemudian loketnya ada di depan ini. Jadi untuk tiket masuk, harga untuk weekday atau hari Senin sampai Jumat ini Rp20.000. Untuk harga weekend Rp30.000 ya. Jadi begitu masuk dari pintu loket, ini langsung kita ketemu dengan kolam renang seperti ini ya. Nah, ini sukanya Amir sama Fikri. Jadi dekat loket ini ada kolam renang satu. Nah, ini sebelah kirinya juga ada. Nah. Kemudian kita akan masuk ya. Welcome to Wisata Pantai Galesong, World Heaven in Takalar. Jadi begitu maju lagi kita akan ketemu seperti ini ya, tempat-tempat duduk. Kemudian ini trekking untuk wisata ATV. Nah, kita bisa menyewa. Jadi di kolam renang ini teman-teman ya, banyak sekali permainan ya. Ada dua ini, jadi ini terpisah, ini satu, yang ujung sana berdua. Jadi ini anak-anak pasti suka sekali ya, karena ada tangga-tangga, ada perusutan. Nah, ini pasti senang sekali kalau anak-anak di sini. Nah, Amira sama Fikri sudah di dalam, sudah berenang ya. Di sana nggak dalam. Ini nggak usah dalam. Panjang ya. Jadi tepat berada di sebelah kolam renang ini teman-teman. Ini adalah penginapan dan ini adalah rate-nya ya. Jadi rate-nya mulai dari 590, kemudian ada 390, kemudian 290. Nah, ini kalau weekday ya. Kalau weekend 790, 490 ada 390. Ada juga paket full board meeting. Kemudian aula ya, atau paket full day juga ada. Untuk permainannya, jadi ini jet ski 50, banana boat ada, donut boat, ATV 5.000, skuter matic, motor cross, kereta, kora-kora, dan jet coaster. Dari area kolam renang ya, saat ini Janto akan menuju ke gazebo ini. Kira-kira ada apa? Jadi ini adalah penginapannya teman-teman. Nah, ini ada tempat duduk seperti ini di pinggir-pinggirnya ini.
Nah, di sisi kanan ini ada gazebo-gazebo dan juga kolam renang ya. Pas menghadap ke Pantai Galesong. Jadi kolam renang yang ini teman-teman, ini langsung menghadap ke Pantai Galesong ya. Jadi pantainya di sini. Nah ini kebetulan pantainya lagi ombak besar ya. Nah ini lagi ombaknya besar sekali. Oke, dari kolam ini sekarang jantan akan geser lagi ke sebelahnya. Jadi ini ada tempat seperti tempat nongkrong ya. Ada juga spot foto yang ada di dekat pantai. Jadi ini teman-teman ada apa spot foto ya? Sampai spot foto pantai apa wisata Pantai Galesong ya. Kita akan mencoba ke sana, ada beberapa yang mancing ya atau mencari ikan di sini. Wisata Pantai Galesong. Basah. Ombaknya lumayan tinggi. Jadi kita nggak bisa main ke pantainya ya, karena ombaknya lagi kenceng sekali ya. Kemudian di tengah ini teman-teman, ini juga ada resto ya. Ini pasti tepi pantai ini. Jadi bisa menikmati jajanan yang ada di sini pada saat kita lapar ya. Kemudian ini juga ada kereta. Jadi teman-teman bisa naik kereta ini dengan membayar berapa? Kalau kereta berapa, Kak? Harganya 5.000. 5.000 kalau teman-teman mau naik kereta. Jadi rata-rata untuk tarif permainan di sini ini hanya Rp5.000, cukup terjangkau ya teman-teman. Jadi biasanya teman-teman kalau malam minggu di sini ini ada live music ya. Di dekat pantai atau di pantai bawah ini. Tapi karena ini ombaknya cukup besar ya. Nah ini kayaknya nggak ada kalau untuk malam minggu ini. Jadi ini adalah penginapannya ya teman-teman. Ada beberapa tipe kamar yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman mencari musola, di sini juga tersedia ya. Posisinya pas di sebelah kolam renang anak-anak ini. Anak-anak masih betah berenang. Jadi ini suasana sore sambil menikmati sunset.
sunsetnya malu-malu tertutup awan.